pusing aku, kontrakan belum bayar. Udah 3 bulan nih kerja belum. Belum bayar kan kontrakannya? Belum, udah 3 bulan. 3 bulan. Orang udah kemarin nelpon terus. Iya. Mana aku lagi nganggur ini udah lama gak kerja. Oh iya iya iya. Aku udah alhamdulillah udah dibayar kemarin, Mak. Udah lunas? Lunas. Aku belum. Tak cicil juga sih, Mak. Pusing aku jadi ini. Ya sabarlah, nanti kan lama-lama bisa bayar. Mana orang yang ininya ganas pula itu. Galak juga ya. Iya, ngeri kali. Kita gantungin aja lah, galak ya. Kalau ibunya masih mending ada toleransi. Ya, iya, ini istri sabar. Suaminya ini bobo digat pula itu. Suaminya yang galak. Iya. Udah minum? Sudah. Ya, sabar aja. Nanti lama-lama kan dapat rezeki bisa kebayar. Punya kontrakan marah-marah biar nanti aku yang ngadepin. Ya tapi dia tuh marah-marah terus. Bingung aku sampai gak bisa tidur. Iya. Dia tuh kasar kali suaminya tuh kalau nagih itu. Kasar banget. Iya. Jadi serba salah aku. Iya, memang yang nagih sama aku istrinya terus, suaminya enggak pernah istrinya jadi saya enggak tahu. Iya, kalau istrinya enak dia ada toleransi. Ya. Kalau suaminya mau tinggal ya udah nanti aku ikut ngadepin lah, enggak apa-apa. Iya. Lebih damai biar ngambil solusinya gimana yang terbaiknya. Biar gak marah, gak jengkel. Gimana gitu aku masuk dulu ke dalamnya. Oh iya, oke. Ya, segeraan lah di dalam ya. Gimana masalah kontrakan ini? Kemarin kan udah ditelepon. Hari ini belum ada, aku bilang. Aku nih nggak kerja-kerja udah berapa hari ini nganggur terus. Gimana nih Pak De? Kemarin janji katanya hari ini. Aku datang hari ini nggak ada lagi. Gimana nih Pak De? Tuh Pak De sebelah aja udah lunas tuh Pak De. Pak De aja sampai 3 bulan ini belum bayar, gimana? Aku udah pinjam sama kawan-kawan, kalau katanya kosong, duitnya nggak ada. Ah, terus kapan ini Pak De? Ya bingung lah, nanti lah bisa pikirkan ya. Ya jangan kayak gitu, kita ini sama-sama untuk cari makan aja nih Pak De. Iya tahu, saya tahu. Cuman gimana lagi keadaan saya kayak gini? Saya aja tuh masak aja belum ini. Untuk itu kan masalah masak mau enggak, itu kan masalah Pak De, bukan masalah aku itu. Yang penting kan kontrakan ini harus dibayar nih Pak De. Iya, belum ada, gimana lagi? Gimana katanya hari ini? Kalau hari besok nggak ada, terpaksa Pak De aku suruh pergi dari sini. Ya, jangan kayak gitulah. Ya, gimana lagi? Ada juga yang mau kontrak nih Pak De. Kasih tempo dulu lah, nggak usah ngusir-ngusir kayak gitu. Ini loh udah 3 bulan Pak De itu. Kalau memang 1 bulan ya nggak apa-apa, aku sabarin. Ini udah 3 bulan, jalan 3 bulan ini Pak De. Ya tahu loh, tapi gimana saya nyari duit? Gimana ya, terserah itu urusan Pak De itu. Pokoknya aku besok ke sini, kalau nggak ada, pasang motor Pak De ke bawah itu. Janganlah itu. Udah kayak gitu aja, aku pulang aja nih. Motor itu kaki saya, nanti kalau motor diambil saya nggak kerja gimana? Itu nggak tahu masalah itu, terserah itu masalah Pak De itu. Kasih tempo lah. Pokoknya besok aku ke sini, kalau nggak ada, terpaksa motor ke bawah itu. Ya udah, aku bawa bodyguard besok itu. Udah Pak De, gitu aja. Udah habis sabaran aku itu. Mana ada orangnya enggak nih? Bang! Iya, Nak. Bang! Rek! Ah, Bang! Apa kabar, Bang? Sehat. Udah lah, mana nampak kita nih? Ah, inilah, Bang. Gimana ceritanya? Gini.
Aku kan itu ada orang kontrak tuh ada ya. Ada dua di situ kan. Ya. Cuman yang satu itu udah 3 bulan belum bayar. Oh, yang di bawah itu. Kontrakannya di bawah. Ya itulah yang punya aku tuh. Ya. Ah, nanti tolong nanti ke sana ya. Kalau memang enggak mau bayar, ambil aja tuh motornya itu. Boleh, boleh. Udah jengkel. Udah berapa bulan ya, Nong? 3 bulan. Wah, iya, harus udah ngomong katanya kemarin besok hari ini. Ini ngomongnya besok kan. Pokoknya aku udah tadi kan ngomong, kalau ya, besok nggak ada, terpaksa motor Pak Ade gue bawa, gitu aja. Orang kontrak itu memang harus dikasar, kalau pelan-pelan kita lembut-lembut. Itu lah, udah 3 bulan ya, soalnya. 3 bulan ya. Kapan kita kesana lagi? Besok? Kalau sekarang ayo, sekarang ini. Ah iya, kalau gitu kita, ya lah. Kalau nggak mau dia, kita ajar ya nanti, kita usir ya nanti. Yuk. Kita kurang ajar itu. Pelan dulu. Rupanya ini, Bapak D ini. Mana orangnya? Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Salam. Gimana nih? Gimana Pak D? Nah, kan aku bilang, aku belum ada. Kemarin udah bilang kemarin kan gak ada. Aku bilang kalau hari ini sama besok juga ada. Gimana? Aku udah ngomong ke kalau besok gak ada, terpaksa motor Pak Ade gue bawa. Janganlah, itu motor untuk kaki saya loh. Satu-satunya. Gak tahu urusan masalah itu Pak Ade. Ini aku kemarin kan udah ngomong. Gimana? Nah, kalau hari ini gak ada, terpaksa motor gue bawa itu. Gimana? Gak bisa cari jalan solusinya gimana gitu loh. Ini loh Pak Ade udah 3 bulan ini soalnya. Kalau memang Pak Ade gak sanggup bayar, ada tuh yang udah nunggu tuh mau nempatin ini. Jangan dulu lah, kasih tempo seminggu bilang kemarin. Udah bosan sama nunggu Pak Ade itu. Katanya besok, ujung-ujungnya pun nol, gak ada apa-apa. Aku kan masih cari kerja juga, masih nganggur. Kesana sini cari kerja, dapat juga kerjaan. Pak Ade gimana ini? Bukannya siap tidak mau bayar, saya bayar. Kalau bayar ini, contoh yang sebelah ini nah, lancar terus Pak Ade. Dia kan kerja, aku kan enggak. Kalau kayak gini terus Bang, capek aku jadi ngurus-ngurus ini. Kalau enggak gini aja. Motornya kita bawa mana motornya? Ya, janji kemarin kan ini kan? Iya, motor kan? Ambil aja motornya, tuh ambil. Motornya janganlah, Pak. Ambil. Janganlah, ini kerja saya ini. Ya gimana, Pak Dekan? Ini kalau mau bayar. Ambil nasi kerjaan gimana saya untuk bayar kosannya? Ya, kami nggak tahu menahu lah. Daripada janji-janji terus-menerus, masalahnya udah lewat 3 bulan nih. Nggak usah dulu. Bawa motornya dulu. Kalau ada duit, baru ambil besok. Kan emang kayak gitu. Ya, ya, Pak. Duit, ambil aja, Pak. Kan gitu. Ya, Pak. Kita ambil aja lah motornya. Ambil kunci ya, Bang. Mana kuncinya, Bang? Ini kunci enggak? Enggak tahu. Untuk kerja saya gimana ini? Ya, enggak usah lah. Itu bukan urusan aku nih. Aku kerja ini. Jangan lah. Ini, Bang. Eh, Pak De. Enggak usah. Bukan, Pak De. Enggak, bawa aja, bawa aja. Sakit lu. Bawa aja. Lu mau kemana? Ya, ini. Simpan dulu. Urusan di situ aja urusannya. Enggak bisa. Kamu sebenarnya mau bayar atau enggak? Ya, saya mau bayar, saya. Ya, masalahnya udah lewat nih tanggalnya. Ya, walaupun udah lewat tanggalnya, tapi kan saya mau, tetap mau dibayar. Coba kalau sekarang ini belum ada. Kan ya, janji kemarin gimana sama abang itu? Katanya, kalau nggak dibayar, motornya dibawa. Sekarang ini terpaksa motornya kan janji udah pas, kan? Ya, nggak usah lah dulu dibawa. Ya, gimana? Bawa motornya? Simpen dulu, motornya simpen dulu. Kita uruskan aja selesai. Ya, gimana caranya? Gimana caranya nih, Bang? Udah, bawa aja motornya tuh. Yalah. Bawa aja. Jangan lah, woi. Kalau ajar aja dia, Bang, kalau kayak gini, Bang. Kalau memang ajar. Memang saya ajar aja itu ajar. Ya, mau ajar, Bang. Mau ajar. Jangan lah, woi. Ada apa ini? Ada apa ini ribut-ribut? Jangan dipawa motornya. Iya, Pak De, kan tahu. Kemarin aku ngomongnya gimana, Pak De? Kan udah dengar, Pak De, kan? Kalau ya, memang hari ini nggak ada, aku terpaksa motor aku bawa. Kemarin aku ngomong gitu kan, Pak De? Iya. Ya, jangan dibawa. Nanti akhir mau kasih, kerja nanti.
kalau motor ini dibawa dia nggak ada kaki nggak bisa tinggal nggak bisa repot. Iya, kalau dia kayak gini terus gimana? Gimana? Kalau memang nggak dibawa, ini nggak dipikirin. Itu aku yang mikirnya kayak gitu. Punya kontrakan siapa? Iya, aku yang punya kontrakan. Kontrakan ini siapanya? Ini lo kerja sama aku ini punya tukang nari-nari ini. Ya, kalau Kalau enggak, waduh, gimana lagi? Motor itu? Dia pasti dibawa. Iya.